Ya itulah, itu orang lah, dia 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 cakap sama saya, dia kata, "Abang tengok ini video, tu doktor apa tu kan, doktor Mazhar." Ha. Itu dia ada satu orang, dia ras dia suruh mengaji, tinggi lah. Tak tahu lah tinggi mana, tapi orang cakap dia suruh doktor lah itu, ini aku pun tak tahu. Apa yang kita mengaji ni ras, you mau cari ini, you bukan Islam asal dari basic, you punya family bukan Islam dia. You mau tahu ini barang. Kalau you mau tengok itu semayang, mau hati itu semua, semua you suruh nampak lah. Tapi you mau tahu lagi, you suruh jumpa kita orang, you suruh tahu ini ada lagi. Sebab you punya track pun mau cari ini dulu. You suruh tahu punya, you tak nak cakap, alah sembah sudah lah, ini macam cukup lah. You tak nak macam kiru, kiru saya dengan kawan. Dia tak nak satisfied, dia rebel lah. Dia mau cari je, bila orang cakap sama dia, apa ni pergi kuih lah ini. Dia tak mau. Dia tak nak semang dia, dia terus pergi. Sebab dia tahu itu orang agama tinggi dengan orang dalam Hindu. Tapi dia tahu 80%. You tak usah cakap pasal agama lah dengan dia. Ini macam itu doktor-doktor apa nama, doktor mana Mazhar? Mazhar apa? Yang tu? Doktor asli je. Ada seorang bukan bukan mufti tu. Ha? Bukan mufti. Perlis. Perlis. Dia cakap dari itu, dia kata ini sebab 20 orang itu semua. You tak dapat tahu ini barang. Macam mana you mau cakap? Kalau mau cakap pasal agama, hadis, pasal itu, pasal ini, dia pandai. Itu you boleh, itu bahagian. Kita orang sekali hidup satu tempat, contoh you mengaji, mengaji sains lah kan. You boleh contoh pasal sains, pasal itu, pasal ini, pasal ini. Satu orang pula datang bercerita sejarah sama you. Dia pula 90% sejarah dia tahu. You tahu sejarah 10%. Tapi dia tak tahu sains. You tahu sains ni 90%. Ya, ada masa you kena fikirlah apa yang dia cakap. Jangan fikir dengan you punya faham. Saya faham ini sifat 20, saya tahu ini apa semua itu. You mengaji berapa lama itu sifat 20? Betul tak? Carilah orang yang peka buka sifat 20 ni, orang yang tahu dia ada rahsia dalam rahsia lagi. Jadi dia orang cakap apa ini mengaji rahsia-rahsia kan. So sekarang banyak orang hantar sama saya arah situ pasal. Sebab saya mau semang sama you pun, dia orang start cakap dah apa saya semang sama you bukan Islam. Itu dia. Dia orang cakap itu macam. Tapi kalau you fikir balik, kalau itu ustaz-ustaz sana apa semua semang, semang luar sana, bukan semang apa. Kalau you aras, you betulnya, bagusnya orang, you tahu 90% itu itu satu barang, agama lah. 1% lagi, 10% lagi you tak tahu. Saya mai cakap itu 10% ni. Apa you nak buat? Saya tak tahu. Ha? Saya tak tahu. Mana tak tahu. You buat tak tahu? Saya tak akan tahu. You you mesti kena ambil tahu atau ambil you tahu. Admit. Ha. Saya, tak tahu ini tahu. Barang. Betul tak? Bukan you mau cakap. Orang suruh tanya you, ah, macam ini pengajian ini, makrifat itu, ilmu mengenal Tuhan apa semua ni. You tak tahu ini barang. Lain barang you boleh cakap, itu buat you famous. You boleh cakap itu, cakap ini, cakap itu. It's okay lah, go ahead. Pasal itu you study, itu you faham. Tapi itu barang you tak tahu ni, you start tu cakap ini tak betul, itu you nani, apa, apa, itu, itu, ini, apa semua. Apa, apa you cakap apa? You baca dia punya komen, orang komen pun suruh hantar. Jadi orang suruh hantar sama aku, abang ini apa apa pandangan abang ini orang cakap. Aku cakap dia tahu agama banyak, tapi ini barang dia tak tahu. Apa sebab dia mau cakap? Ini masalah hari ini di Malaysia. Ras inilah. You balik esok kalau you mau cari, you mau jumpa guru, you jumpa, you mau tahu satu, you mau tahu orang hakikat dengan orang syariat, perjalanan dia. Tapi orang yang nampak dipuji ya, orang syarak yang bawa ilmu-ilmu yang macam luar ni, ilmu fiqh semata-mata. Contoh dia macam itu ustaz-ustaz lah yang cakap benda luar. So, okay. It's okay. For me, I'm not blame them, you understand? But don't interfere lah. Bukan you punya track. Faham? Dia tak ada itu, tengok yang pergi tangkap ustaz tu, pergi serbu sana, pergi serbu, tuduh sana sasat, tuduh sana tak betul, semua ustaz peka. Tapi belum ada lagi ulama-ulama tasawuf atau ahli-ahli sufi pergi serang pejabat agama, cakap you punya, you belum cukup lagi, you mau-mau cakap orang tak betul. Belum ada tau. Pasal kita orang mengaji, lagi kita tahu, lagi kita tak kacau orang. Me, again, I'm telling you, I'm backing myself. I'm not attack them. What they have done to me, to my life. You know, oh, badly doing. You satu orang agama, you bagi hilang aku punya anak, you tuduh aku sesat.
Okey lah aku sesat. Hmm. You punya kerja cari balik anak aku macam tak cari juga. Sekarang anak aku bukan Islam. So that's why I'm go on. Tapi kalau you esok sudah dapat, you diam saja Raj. Itu sebab orang-orang, dia kata ulama Habibullah wal fasihu. Ulama yang dikasih Allah ni nampak dia fasik. Dulu dia orang tak ada cerita Imam Syafi'i, Imam Mahdi akan turun pancung kepala ini ulama-ulama yang mengagung-agungkan, so, yang bermegah-megah ni lah. You tengok mana ada ulama ulama sufi, orang-orang sufi megah-megah, tak ada, semua very low profile. Sebab you kalau mengaji, you tak boleh cakap sana tak betul, sini tak betul. You tak even, you tak boleh cakap apa. You tak boleh cakap kata ini orang apa contoh. Ini orang mengaji tak betul lah, ini orang sesat lah apa semua. Siapa you mau cakap? Tadi aku dah sembang dengan satu orang, aku cakap sama dia. Kalau you mengaji ilmu fiqh, aku cakap dia, aku tanya dia apa itu syariat. Cakap dalam telefon lah. Dia cakap, abang, syariat itu adalah bab hukum akal. Siapa yang nak menjatuhkan hukum? Kalau you buat salah kan, siapa nak jatuh hukum? Contohlah you salah dengan jalan Tuhan lah. You ada jalan untuk minta ampun. You ada itu ini, you ada macam-macam lah. Between you and God. Tapi orang lain, ini orang fiqh, tak ada tahu hukum lah. Ini rambut macam ni tak betul, itu ini sesat. Sebab dia orang mengaji hukum. So I cannot say nothing because dia orang mengaji macam tu. Tapi you boleh hukum kita dari you punya cakap ya. Tapi you siapa nak kata kita sesat? Sebab ada cerita pelacur masuk syurga. Itu very important lah. Is macam mana Tuhan boleh ambil dia masuk syurga? Atas apa sebab? Dia tak pakai tudung, dia jual dia punya diri. Ini sebab Tuhan mau melihat hati manusia. Itu Nabi Allah Musa alaihissalam, Ras, dia sudah ada pengikut tau. Sedang dia mau mengaji lagi satu peringkat tau. Dia ni kata ada orang yang lebih dekat daripada engkau. Dia kata Musa kalamullah, dia boleh bercakap dengan Tuhan lah. Tapi dia kata ada yang lebih dekat. Jadi Ras, dia mau cari ini orang. Entah ini orang minta dia apa bikin. Jangan soal aku. Jangan? Soal aku. Jangan soal aku dan tengok, lihat dan diam. So, okay. Lihat, lepaskan. Okay. Okay. Indirectly, bila dia kata lihat, lepaskan, jangan soal aku, jangan protes apa yang aku buat. Indirectly, adakah perkataan itu ditujukan untuk orang hakikat atau orang makrifat atau orang fiqh? Orang fiqh. Ya, indirectly. Sebab itulah yang orang fiqh buat. Tengok cakap, tengok hukum. So ini orang tak nampak. Kadang-kadang orang mengaji makrifat, dia tengok perangai buruh dia, dia pergi hukum. Tapi dia duduk dekat hakikat dengan makrifat. Itu dia suruh balik pada syariat. Dia tak sedar. Dia tak ada pemelihara syariat dia. Nah, itu sebab bila Musa cakap dia nak mengaji lagi tinggi, dia ni kata kau tak mampu mengikut aku. Sebab dia punya peringkat dalam ilmu fiqh. Dia bawa ilmu fiqh sekali dalam makrifah. Tak boleh. Sebab apa, you dah kenal siapa diri you, siapa hakikat you, siapa yang sebenarnya dia orang pun. You tak boleh hukum dia orang. Macam aku cakap ni mulut saja Ras, hati tu tak marah. Kalau betul aku marah Ras, aku bakang dah pejabat agama Ras. Aku sudah bawa lari anak dari England pergi Belgium, Holland, Scotland yang chasing aku sampai maximum stand-nya aku surrender kat Tuhan. Tak tahu balik Malaysia pejabat agama buat tak ya aku. Aku boleh bakar pejabat agama Ras. I already surrender to God. Why should I worry about them? Mula. Kan, jadi bila you fikir balik Ras, aku tarik balik, aku bagi mereka chance lagi. Pasal apa? Pasal kita marah tak sampai hati. Sampai ke hari ni aku bagi dia orang chance. They take the chance to blame me. Sesat, running away. That's how they use the chance. Jadi sekarang ni bila you tengok balik, Musa nak mengaji ini barang. Dimintanya Musa lihat dan diam. So berapa ramai orang yang mengaji? Contoh dia, baru ni aku sembang adikku cakap dia ada call.
Malaysia sembang dengan Abang Ali lah, wakil guru ayah aku kan. Bali cerita sebenarnya protes ni datang daripada satu pihak lah. Dulu bapak aku mengajar. Lepas tu ada satu pihak lagi, dia teringin mau jadi guru. Sebab dia bawa bapak aku pergi. Bila guru bapak aku ni, Pak Abu ni cakap, saya sudah tunggu awak 2 tahun. Arifin. Hari ni bapak aku sampai, dilantik jadi guru. Dia orang tak puas hati. Dia orang create another. Dia pecah dengan ayah aku, dia buat lagi. Dia pula mengajar. Dia orang ajar orang. So dia orang marah, aku dengan Allah ni selalu cakap. Tapi kalau dia peteliti, aku tak ada bongkar rahsia Tuhan. Aku mencerita ilmu yang kononnya aku dituduh sesat. Tapi yang membongkar rahsia Tuhan adalah guru mereka. Apa bukti yang dia diangkat Tuhan? Inilah ego macam ni bahaya. Aku cakap kat abang, kat Ji, tolong cakap kat Abang Ali, abang tak pernah membongkar rahsia Tuhan. Budak-budak yang protes abang ni mengaji dengan guru yang membongkar rahsia Tuhan. Waris tu Ambiya ni lain. Dia punya perjalanan hidup, dia tak kutuk orang ni, dia kena hina macam mana pun dia tak akan pergi jalan tak elok. Orang salah faham memang banyak. Itulah hari ini saya cakap, kalau you mau faham ini pengajian, paling penting sekali Ras, bila you balik Malaysia, you cari, paling penting sekali jangan hukum orang. Kalau you hukum orang, you pergi ngaji ini, pondok, itu apa-apa yang mengajar ilmu luar, ilmu hukum. Bila you hukum orang, aku tanya Alan, Ras mengaji apa? Dia mengaji ilmu fiqh, okay? He doing the right thing, hukum orang. Orang ni tak betul, orang ni macam ni, orang ni masuk kafe, orang ni masuk neraka, orang ni itu, orang ni itu. Makna betul lah pasal dia mengaji ilmu hukum. Tapi kalau dia nak pergi, apa yang Nabi Allah Khidir yang menjadi rahsia, yang menguasai rahsia Tuhan ni, dia diminta supaya jangan hukum. Ada setengah orang tanya aku kan, kalau lepas awak, bini awak tak pakai tudung. Aku cakap, aku dah minta dia pakai tudung dan aku dah pohon dia, tapi dia tak mau pakai. Tapi dalam Quran ada tulis juga, Islam tu tak ada paksaan. Islam tiada paksaan. Tidak memaksa. No force. So, okay, okay. Nak letak ayat tu, nak letak kat mana? Ayat tu nak letak kat mana? Dan dia pula ada tulis, kalau aku nak memilih sesuatu hamba itu, nak membuka hati hamba tu, tak ada orang boleh boleh tutup. So sekarang bila kita duduk dekat jalan yang bukan teka, kita nampak lah benda tu. Faham? Yes, I understand. Kita nampak benda tu, jadi kita nak cakap apa? Orang mau cakap macam, dia kata dia mengaji ilmu ni, tapi dia duk hentam aku dengan Alan kat belakang, kacau orang. Teka punya jalan. Boleh? Kita cakap atas pembelaan, kita cakap bukan atas penentangan. Ini Raj, kalau you mau mengaji, you mau faham satu barang itu, bila orang hukum orang, dia duduk dekat mana? Kalau dia duduk dekat ilmu fiqh semata-mata, you boleh sembang dengan dia, fiqh menajak. Sembang pun fiqh. Tapi kalau dia duduk dekat hakikat, dia hentam sama you ni macam, you tahu lah dia punya hakikat itu tak tepat. Ramai orang cakap, lepas dia mengaji betul tapi dekat ujung lalas sekali dia tak betul. Lepas tu orang tu mai tanya aku, ada lah budak kampung, mai tanya aku, tak mau sebut nama lah. Ada orang cakap ni, Pak, macam mana yang tak betul ni, Pak? Macam mana nak betul? Hampir cakap kat dia balik, kalau dia nak tahu tentang mana yang aku tak betul tu, kalau dia nak jawapan yang aku tak betul tu, dia kena mengaji Usuluddin balik, ambil balik dari mula. So he will know where is the part I tak betul. Then he will blame himself that he himself not right. So pasal dia belum sampai tempat aku yang tak betul. Bila dia sampai aku tempat yang tak betul, muka lepas tu lillah wadihkianuhu binapsi, berdirilah ia dengan sendirinya, bersalahanlah ia dengan yang ramai. Jadi ini barang yang usul penting. Anak aku betul macam mana? Beritahu aku nak anak betul aku macam mana. Bila dia sampai satu singgah sana, ay, tak boleh sebut lah bab ni. Bab apa? Bab bila kamu dah sampai satu tempat, iaitu kamu tahu siapa kamu. Kamu satu dan kamu bersalahan dengan yang baru. Macam mana aku nak samahangkan dengan aku? Ras, ikut aku buat macam ni. Batal. Kenapa? Betul tak? Jadi balik pada syariat, tutup mulut.
Betul. Hmm. Itu pasal lah Ibrahim cakap, dia marah, dia cakap, agama yang aku bawa kamu tak tahu. Kamu tak mengetahui. Jesus cakap apa? I make it everything new. Maksud? According moment to moment. Oh, okay. Kalau aku wipe ham sekali. Lah, ambil meter pinggang lah, buat pagi belakang lah. I'm joking. You know, if somebody or you wipe your hand, you okay. Ambil satu rotan, you bagi tangan you sekali. Yeah. Lepas tu, you bagi kali kedua. Yeah. You will feel pain, which one you will feel pain? Second one. Yeah. Yang mana baru itu yang you rasa? Yeah. Dulu tak rasa dia. They say past is no more, future is not yet. Yeah, so you're living us in present. You nak cerita bak Tuhan dengan saya, Ra. Cerita bak Tuhan yang ada, yang wujud. So sekarang you mau cerita saya bak Tuhan, you mau cerita bak Tuhan yang mana? Yang wujud. Dia orang mana cerita, contohlah orang yang paling best sekali orang mau cerita, Ra. You nampak? Orang mau cerita about you ada bini. Mm-hmm. You cakap lah saya sudah seronok sama saya bini. Mm-hmm. 2 hari sudah kan. Mm-hmm. Boleh kan you pegang itu saya. Sekarang dia sudah ready dekat your bed, lay down calling you, Raj, bangun ya, bangun eh. You cakap apa bangun? Dah sudah 2 minggu sudah seronok. You want the very moment to taste. Okay, yeah. Now ini begitulah juga dengan mengingati Tuhan. Mm. You mengingati Tuhan kemarin kan? Yeah. Saat ni you mengingat tak? Kita nak ingati Tuhan. Sangat. Apa jalan itu macam? You boleh kan menapas kemarin? Hari ni you tak mau nafas minggu. Satu jam. Boleh? Tak boleh. Betul? Yeah. Okay, betul. You boleh cakap sama Alan. I boring lah. Alan kata what you want to do. For whole of my life, my chest, dalam dada aku berdebu, duk. Hari ni aku nak bagi, aku nak stop lah untuk 1 hour, make it change lah. Tak boleh. Dia memuji, dia berbunyi selalu. Nafas you tak putus-putus. So, bila you tahu ini, dia pun ada dia punya puji juga. Ini nafas, debu jantung, dia 24 hours. This all you, when you know this. Faham? Yeah. Are you living moment to moment? Are you praying moment to moment? Mm. Without you even realize, it's going to continue. But you don't know what is this. Mm. Kita nak cari benda yang hidup, dan bersama benda yang hidup, itu dia tetap ada. Lepas tu, kalau you sudah baharu alam ini, baru you melihat alam yang luar pun, you nampak lain. Faham tak? Bila orang main cerita sama hang satu benda, Rah, you tahu kak kemarin dulu apa Mohan buat sama hang, you tahu kak? You tak boleh marah dah sebab you tak hidup kemarin dulu. Ya, betul. Itu sekarang bila orang kutuk Alan, bila orang kutuk saya, you think that I'm gonna get hurt? I feel pity to them. Aku kesian kat mereka. Mereka mengaji ni agama, mereka tak boleh. Itu guru saya cakap dulu, arwah dulu saya punya guru lama cakap, faham, duduk faham. Semua yang ada luar ni ada dalam. You bagi betul dalam ni, betul lah luar. Mm-hmm. Dia orang fikir mau pakai cantik, mau pakai kemai, baju mau ni, itu pula dia orang fikir. Satu masa bapak aku meninggal, satu orang tu mai, dia pun belajar, ada guru juga, dia pun mau jadi guru. Bapak aku meninggal baru dia mai, dia tengok tu, oh bapak punya mayat bersih lah, bagus lah, tengok dia senyum bercahaya, dia tengok, dia cakap sama aku, Kiru ada sebelah. Aku cakap, Kiru dia ni lah protes ayah gila-gila dulu, ni ayah dah meninggal baru dia mai, Kiru diam, duduk sebelah. Dia memang dia kata, mai ayah hang hanya dengan bimbang lah. Memang special mayat dia berseri dengan mayat. Elok lah dia cakap macam tu. Dalam Kiru sebelah mangkit. Pasal apa orang tengok mayat baru motor dia special tak special. Dia hidupnya jam pun sudah special. Kiru bagi kecil saja. Dia mau cerita momen dia tak mau. I tak perlu you telling me, you know. About in this moment I feel. I tak perlu pergi duduk dalam satu ceramah agama baru I ingat, oh Tuhan tu maha besar, maha kaya. Ini sekarang you sudah tahu dia. Apa yang buat aku? Orang cakap pasal bini hang punya tudung tak pakai. Zulaika sampai telanjang, satu urat benang pun tak ada.
Nabi Allah. Itu Zulaikha, itu cerita Nabi Yusuf dengan dengan satu Aso, perempuan. Aso, okey. Aso baru Cina tua. Okey. Ialah Aso dalam bahasa Cina kan. Nyonya lah, eh Cina tua lah. Aso, ini saya berapa harga? Tapi dalam bahasa Jerman Aso ni sudah. Oh ya ke? Oh ya ke? Oh ya. Oh okey ya. Okey. Jadi Aso eh. Jadi jadi di mana di mana letaknya aurat yang sebenar? When that that woman, beautiful woman, naked in front of Prophet Yusuf alaihissalam, tak ada apa bagi dia sebab dia punya aurat Muhammadiyah sudah tutup dalam. Sekarang kes bapa rogol anak, abang tiba adik. So where is this? Betul. So orang mau cakap pasal aurat. You Ras, kalau 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 Nabi Yusuf betul ya? Dia 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 mau tiba itu perempuan dia suruh beli. Kau belah tahu ni perempuan tu mau. Tapi dia sudah jaga dia punya aurat dalam tutup. Dia tutup dia punya desire, bukan dia tutup. Now dia orang mau tutup kepala tapi desire tak tutup. Betul. 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 Tadi siapa Nadia bagi tahu apa kan? Ustaz, apa ni yang kena tangkap? Orang tamu haji. Orang tamu haji. Orang tamu haji membagi. Bukan bagi duit lah. Bagi seram. Bagi seram. Inilah Ras, hari ni kita orang gelak-gelak sajalah sama itu orang. Sebab saya sudah kenal Naya sama ini orang-orang PK. Kita tak nak protes, ilmu PK adalah ilmu saya juga. Saya sudah mengaji itu ilmu. Saya bukan kata saya punya, saya pun on that track. Dia usul fiqh tasawuf tak boleh, tak boleh buangnya. Tapi bila you sudah tak boleh fiqh, you pergi cari. Orang fiqh dia duduk fiqh saja, dia tak mau fi makrifah. Kalau you mengajar ilmu fiqh, bila orang tanya you in front the crowd, you tak boleh jawab makrifah, you cakaplah pergi cari lagi. Dia kata saya pun bukan bidang ini. Apa salahnya cakap macam tu? Betul ya? Betul. Why you have to disturb other people? Betul tak? Betul. Antau kat aku, aku punya kelas bahasa Jerman, Syiah ada. Yang apa jenis agama aku pun tak tahu, dari Afrika ada. Bila kami duduk berehat, ha, macam-macam. Ni, ada budak-budak apa ni? Syria, bukan Syria, dari Afrika ni dengan huruf S, nama apa? Sudan. Somalia. Bukan, Somalia dengan apa satu lagi aku. Senegal. Bukan, tak tahu. Mana? Aku tak tahu nak sebut satu Afrika. Satu tak satu tak satu Somalia. Satu lagi tak tahu. Tadi baru sembang. Yang kau pergi yang dengar. Aku cuba rakam tadi. Sebelum tu dia orang Sudan. Apa? Sudan ke satu lagi apa ni? Syria. Serbia. Bukan. Libya. Tunisia. Ada dia sudah fight lah. Okey. Dia kata di negeri dia kata lepas Ismail, you know, in my country we are fight. Syiah attack this attack. Aku cakap, you want to fight here, doesn't work. You go back to your country lah. Be your Syiah soldier and you be your Sunnah soldier, fight each other over there. Not here. Here, when a German police come, and what you going to do? I say like that, and then they look at me, look at me, and you say what? Are you kafir yourself? I say yes, why not? If you want to say me kafir in front of your eyes, who give a damn? My happiness and sadness doesn't depend from your opinion. Yeah. You can say anything you want. Okay? Yeah. Gila, itu macam cakap apa? Yeah. Kita Malaysia itu Raj, you balik, you should tahu satu. Kalau you jumpa orang PK, kalau macam saya jumpa orang PK, kamu mau cakap apa? Saya mau cakap apa sama dia orang? Dia orang cakap, dia some of my friends say, they're going to catch you lepas one day and they're going temu ramah you. I mean, investigate you. Apa yang kau nak tanya aku? Aku mengaji agama paling bawah. Kalau dia orang cakap, no, this is nonsense. You have to do what this do. I say, okay. Teach me now. Macam mana nak semayang? No problem, teach me. Kalau dia kata okay, mola ni, cuci ni, you kena bersih daripada hadas kecil ada besar. Okay, I go along with that. Okay, when nak semayang, takbiratul ikhram, aku tak khusyuk ni, macam mana? Oh, buat sudah, mana boleh. Itu dalam Al-Baqarah kata, carilah yang mana belum kamu ketahui. So that's just what I'm doing now. And what's wrong with? Kalau raja pun
menteri ke, perdana menteri ke, raja ke, ketua polis negara ke, dia orang pun kena tahu diri depa, depa pun kena kenal Tuhan. Kalau dia orang tak kenal, rugilah. Rugilah. Aku bukan bawa agama baru. Why you have to against me? Sebab apa orang dah ramai tanya? Macam mana ni? Macam mana ni? Siapa agama ni? Sekarang orang tanya, orang nak tahu. Benda macam ni bukan mudah kan. Kadang nak kena faham betul-betul fiqah punya jalan lagu lain, usulnya jalan lagu lain. Orang yang pegang itu marifah punya jalan pun tasawuf lain lah. Bukan ni, senang. Ni saya nak tanya, you know, apa beza? What's the difference antara ada usul, fiqah dan tasawuf? Dia punya spelling lah beza, dia punya ejaan. Tak. Fiqah okey. Yang saya tak faham macam antara dia macam ni lah senang kalau antara usul dengan aku tasawuf lah. Bagi kias lah, bagi example lah senang kan. Contoh you mau buat perigi kan. Okey. Telaga lah. Perigi je tau. Tak. Perigi saya tak. Itu kalau you pergi tanya orang Suludin. Jadi halo? Kalau you tanya orang Suludin ni, saya mau buat perigi you cakap kan. Okay. Tapi you cakap, Raj, kalau you mau buat perigi, you buat perigi ni dekat kaki bukit lah. Okay. Aku tak marah eh. Pasal apa? Sebab kat situ lah punca ayak kan. Okay. Punca air ni tu daripada bukit. Jadi air tu yang awal lah. Anissa, okay. Aku nak marah kan. Cepat. Original dia kat situ lah. Okay. Tak mau cakap dengan aku. Lepas tu kalau you tanya orang hantin orang fekah. Aku halari, nak kata. Saya mau buat perigi ni cakap kan. Sama orang fekah kan. Okay. Jadi cakap, Raj, you buat perigi ni. Buat dalam-dalam biar sampai 7 kok. Okey. Maksudnya biar banyak. Banyak ayat. Okay. Boleh buat mandi jenazah, boleh buat ambil wuduk, boleh buat apa-apalah. Nak nyuci sana, nyuci sini kan. Okay. Dan kalau you tanya orang tasawuf pula. Okay. Dia cakap saya nak buat perigi. Nanti dia cakap, buat biar 3 kok pun jadi lah. Biar tak banyak, air tak banyak. Pasal kalau bila apa ada tai binatang masuk dalam perigi tu pun, you senang nak bersihkan lah. Perigi okay. Senang nak cuci kan. Okay. Jadi biar sikit. Tapi 5 ringgit sekumpulan lebih kurang tak lain. Penyucian lah. Okay, okay, okay. 5 ringgit sekumpulan lebih kurang tak lain. Now I see the difference. Yeah. Okay eh? Where you want to get, mana nak cari? Lepas tu macam nak buat? Lepas tu apa yang penting dalam tu? Tak macam mana? Mana? Kan? Usulin tu asal yang original lah kan? Yalah, first step tu mana kau nak cari? Lepas tu macam mana kau nak buat? Lepas tu, apa yang penting tentang tu? Dia nampak channel lain. Ni kita orang cerita macam ni lah. Kalau hang buat telaga, ini idea nak buat telaga tu untuk apa, kenapa buat telaga tu. Faham? Tak? Okay, yeah. Why do I need, for what? Okay. And then, contoh dia macam orang fiqah lah. Dalam fiqah ni dia banyak hukum akam. Okay. Nak kena ambil sembahyang, nak kena mandi wajib kan. Ya, you tibai pagi, saya nak kena mandi wajib pagi. Tibai tengah hari, kena mandi wajib tengah hari. Tibai malam, kena mandi wajib tengah malam. Okay. You tahu apa tibai? Jadi telah... But... You don't understand what you say, okay. Making love. Oh, okay. What you say, okay, you don't understand. Okay lah, then, yeah, you... Banyaklah nak pakai ayam. Jadi dia kata okeylah kita buat 7 kok. You tahu this dia ada 7. Dia korek dalam. Ya. Yeah. 7 meter lah. 7 lah sebab apa? Sebab banyak remeh-temeh dia nak guna itu ini kan. Okay. Dalam depa punya ni. Okay. Jadi orang usul pula terfikir aku pun nak pakai ayam juga. Okay. Tapi aku ingat aku tak payah korek dalam lah. Okay. Aku pergi cari buat tepi orang usul. Buat tepi bukit, kaki bukit. Ayak banyak situ. Turun kan. Sikit pun tak apa. Ayak boleh pakai. Lepas tu orang tanya kenapa sikit. Kan. Dia kata tak apalah bukan air nak kering. Air selalu ada. Kan. Dia, lepas tu dia jumpa orang tasawuf pula. Orang tasawuf cakap, aku buat 1 kok cukup lah. Tak mau dalam-dalam sangat. Dia kata pasal apa? Kalau benda binatang mati ke, binatang berak ke itu dalam kan, kotor, senang cuci. Dia macam perigi tu macam ilmu lah, faham? Jadi dia ambil orang benda yang mudah. Okay. Wow, dia tak mau tengok remeh-temeh. Macam mana kalau jadi di luar mu nak pakai ni, dia tengok. Faham? You see it? Yeah.
You sini ya? I actually I understand. Mungkin you tak boleh berkata yang nak bawa ni sikit je. Contohlah kan. Okay, yeah. Tapi sentiasa macam mana kah? Apa yang paling penting tentang itu lah, you must keep it clean lah. That's the most important thing. Bab penyucian lah, you punya hati tu. Mau bagi bersih, mau bagi. Kalau kalau ada air pun, kalau ada berak dalam tu, tak ada gunanya. Bukan ada berak, ada tai. Ada tai lah. Tai berak. Mana sama? Sama lah. Saya berak is a verb. Berak kata kerja. Tai tu. Okay, by any case, kalau ada kotoran lah dalam tu, memang tak ada gunanya. You ada air pun. So if you keep it clean lah, then you boleh guna tu. Ialah dia guna untuk jalan lain lah, untuk siram pokok apa semua boleh lah. Air yang ada tank kan. Jadi ini untuk benda lain. Contohnya ras macam ni lah. Tadi duk dalam kepala aku, lupa lah. Aduh. Dia ini macam ras. Kalau ilmu fiqah, air tu digunakan lebih banyak kepada luaran. Contohlah ilmu tu. Air tu contoh kata orang, ilmu lah. Ah, ya faham. Dia guna untuk bagi mani mayat itu ini mani wajib itu. Air tu fokus kat luar. Kat luar. Kalau yang tak sahur tu, orang tengok bagi air dalam ni bersih. Hati. Orang tengok dalam air, dalam perigi tu. Bukan untuk ke mana air tu. So sekarang yang pekah tu, dia banyak yang luar lebih pada hukum akal. Akal. Okay? Yes. Faham lah? Yes, faham. Okay. Yang tasawuf ni dia lebih pada dalam. Dalam. Okey. Dia kata yang ni dalam mau bersih cukup. Okey. Itu pasal lah kalau kata bila Yusuf tengok Zulaikha telanjang kan. Taket. Dia punya dalam sudah tutup. Okey. Dia punya aurat Muhammadiyah sudah tutup. Tapi fiqah punya dia bukan kira dia punya dalam aurat. Dia kira itu perempuan kena tutup. Okey. Ini Pak Haji kalau perempuan pakai aku tak suruh tanya satu Pak Haji dulu, masa aku rusuh kawan aku. Aku tanya dia, Pak Haji, perempuan kena pakai tudung. Pasal Pak Haji ni tak boleh kontrol seks ke lah, kemana? Bukan, ini sebab ya, okey kan. Tapi kalau aurat Muhammadiyah ni macam mana pula? Kalau dalam awak surat tutup, you tak nak turn on-nya. Pasal aurat Muhammadiyah ni menutup nafsu dalam. Faham tak? Jadi kalau nafsu dalam tak tutup, dia tu pakai tutup aurat. You tengok hidung dia pun you sudah steam. Betul ya? Betul ya kemur kan? Dia dia ini macam bila you tak boleh, you sudah tengok satu perempuan you kenal dia, dia sudah pakai elok. You tengok dia punya muka, mata, hidung, mulut pun sudah ni. You dengar suara pun you sudah sur. You dah sudah tangkap san lah. Jadi sekarang aurat yang sebenarnya dalam. Kita tahu lah kita dulu muda ras. Kita tahu lah kita sudah lalu ini jalan. Betul tak? You mana tahu, you by hand saja. So sekarang ini pasal ras saya cakap, you mau cuci, kalau orang fiqah punya jalan, dia cerita bab luar saja ras. Faham? Dia tak nak cerita dalamnya. Dia dicakap apa pergi luar juga. Jadi itu sebab dia usul fiqah tasawuf. Bila orang fiqah, dia tak boleh cakap buat tasawuf. Tapi kalau dia fiqah, dia sudah pergi tasawuf, dia sudah faham lah apa pasal itu orang tasawuf itu macam. Sebab dalam ilmu tasawuf, ilmu makrifah, ada dua pula cabang tau. Satu cabang wali hakikat, satu cabang wali syariat. Wali hakikat ni dia buat macam-macam, dia tak peduli orang. Dia mau jalan tak pakai kasut, dia punya pasal. Dia mau cakap buat pengakuan yang bukan-bukan, dia punya pasal, dia ikut dia punya hakikat saja. Nah, itu dia akan menyusahkan yang ramai. Yang menyusahkan dia nanti adalah ahli fiqah. Tapi ahli makrifah yang mana duduk di jalan syariat takkan menyusahkan dia. Dia akan cakap, ras jangan buat ini macam, nanti susah you balik. Kan? You nanti kata, apa saya cakap ni macam, you tak faham ke? Siapa yang mau cakap ni? Ini saya yang mau. Tak, saya cakap, ras balik pada syariat. Saya faham you. You cakap ni macam, you open lebih kurang ni macam. Nanti orang datang, you susah. You mau cakap sama dia orang macam. Dia orang syariatnya. Betul tak? Dia orang nanti cakap banyak tau. You tahu, dia punya ayat. Dia pergi buat keluar, dia punya ayat. 7 kok punya dalam, you mampu tau. Sebab in the end of the day, you don't give a damn about that water. I have 1 kok water, it's still water. True. Tapi dia nanti cakap apa, saya ada water banyak. 70% punya water saya ada. You 30%.
Tapi 70% yeah. semua you tak boleh pakai kan, Mama? Betul. You pakai untuk luar. Hmm. Kita ada ni dalamnya. Okey, okey. So itu sebab dia ada beza dia. Okay, bila okay. orang duduk usul, dia cakap, you tahu ni usul dia cakap. Hmm. Pasal dia cakap tak putus. Ya, dia cakap cantik. Hmm. Kan? Dia boleh cakap ini fekah. Dia boleh cakap sebab dia lebih dekat dengan fekah usul ni. Hmm. Tapi bila orang sudah makrifah, dia sorang-sorang. Ha, itu sebab dia Muhammad sudah pesan, apabila kamu berada di makrifah, baliklah kepada syariat. Okay. Untuk cover what do you have. Okay. Tidak susah ras. You bawa sikit ya. Hmm. Tapi payah mau bawa. Okay. Sebab ini hari, orang-orang yang buat jadi susah ras pada orang makrifah adalah orang fiqah saja ras. Disebabkan orang makrifah itu sendiri tidak menjaga syariatnya. Contoh dia macam orang sudah mengaji sama guru lain, dia hitam saya sama lan. Dia tak puas hati. Sebab dia tak ada kaji dah. Kita orang tak ada buka rahsia Tuhan, kita cerita ilmu Tuhan. Betul ras? Saya tanya you, you pun tak boleh jawab lagi, itu rahsia you tak ada. Bila you sudah kenal itu, itu rahsia bagi kamu lah. Trust, you fikir ya. Bila rahsia Tuhan tu dia ada rahsia, macam mana kita orang boleh tahu? Mesti ada orang lain buka. Betul tak? Betul tak? Betul. You say, no, how can you know? You say this is a secret of God. How can you know? There must be somebody open to you. Itu masih lagi lain ras. Dia ada rahsia ketuhanan dan rahsia Tuhan itu sendiri. Masa? Faham? Macam you sama aku ada rahsia lah. Itu sama you sama aku. Yeah. Tapi you punya rahsia sendiri, you tak cerita sama aku punya. Betul. Ini dia ada ubudiah-ubudiah ni semua kena tahu ras. Ini sebab susah lah mau cakap ni barang. Esok bila you sudah dapat, senang saya cerita sama you. Betul. Kalau lain orang you pergi mau cari, you mau cari orang cakap pasal usul. Dia nanti cakap sudah bagi you suka hakikat. Ini kita cakap sama you belakang-belakang ni semua usul. Sifat 20 itu semua usul. Okay. Untuk cari yang asal. Okay. Usul pada yang asal. Okay. You know. Okay. You walking somewhere and then you arrive, ingat Chico punya case tu. Hilang beg duit. Okay. When you arrive somewhere, you realize your purse hilang tau. Okay. Aku sudah masuk dalam kedai Penny lah. Masa tu aku dengan dia tak upah rapat lagi lah. Dengan Aldi lah. Okay. Dia main dia dalam main, dia main balik dalam Aldi tau. Dia kata, beg duit aku hilang apa semua. Kata, Chico, you pergi balik mana you marilah. Sekarang you sedar sini you hilang, you patah balik dari mana sebelum you sedar punya tempat lah. Cari balik lah. Okay, you punya, you sedar here that your purse is not there. Look around, it's not there. You follow back lah. Follow balik lah. Kau stand balik lah untuk cari yang mana jatuh, dekat mana you tak tahu. So, itu usuluddin, you sudah sampai jauh. Kan? You kena patah balik apa sebab you tak faham, you kena usul balik pada asal. Pasal apa you kata aku tak betul yang sana ujung? You kena patah balik belakang. Betul tak? Yes. You kena kenal balik satu-satu-satu, you sampai ujung, yang dia kata apa sama saya, you go your way lah. Okay. Itu sebab dia dalam sifat 20 pun yang dipecah, wajib harus mustahil lah. Macam Tuhan tu wajib dia punya tangan. Harus bagi dia, tangan dia tu haruslah seperti tangan hang. Takkan tangan dia lebih tu. Dia mesti ada 5 jari macam ni. Mustahil lah tangan dia tu macam tangan hang. Faham? Tangan hang mungkin pendek, tangan aku panjang. Tangan aku pendek, tangan hang panjang. Tapi tangan adalah tangan lah. Tuhan tu kata dia punya basar 2 biji mata. Kan? Wajiblah mata dia bagi jadi lagu mata ni. Bentuk mata tu macam tu, itu macam ni. Tapi mustahil lah mata tu macam mata ni. Mata hang, mata aku sama tak? Tak. Adakah mata hang besar terburung, besar kelapa mata aku besar ni? Tak. Maksud aku lah, your eyes lah will never look like bird one or cat, faham? Dia macam human eyes lah. Tapi dia, sifat dia kesalahan tak sama. Wajiblah mata hang macam mata aku. Mustahil. Haruslah bagi mata hang macam tu. Kan? Tak bolehlah mata hang duduk bawah dagu. Position dia mesti macam tu. Harus baginya. Tapi mustahillah mata hang tu
macam mata aku. Betul. Betul tak? Betul. Jadi pusing ni macamnya semua. Okey. Itu satu orang tu remember kat aku, jangan bimbang lepas. Aku tak ada apa, cuma masa tu kes hilang anak aku duk fra-fra, jangan bimbang lepas. Dia mau lari, jangan takut, jodoh tangan Tuhan. Aku kali tengok dia, aku tak bertangan kat Tuhan tu. Macam ni kan tangan dia. Macam mana? Ui, apa tanya macam ni lepas? Aku tak ada apa lah, melawak. You don't know that anymore. I don't want to cakap pasal, oh jangan takut Tuhan macam ni. No, no, it's simply you done your job lah. You jabatan agama, buatlah kerja. Itu saja. Aku tahu lah ini Tuhan yang kerja. Tapi kerja hang buat apa? Betul. Sebab bila you sudah kenal ini yang diri, kita mau tahu lah itu kerja Tuhan lah macam. Jadi saya tanya, okey lah. Mencampaikan wahyu siapa? Jibril lah. Mereka Jibril. Dia ni. Yanu bagi Yanu. Yanu buat yang ni. Dia nak menunjuk kebesaran dia dalam manusia. Boleh cipta berbagai-bagai atas kuasa dia. Habis dia buat apa? Tarik nyawa orang lain. Itu orang lain. Siapa? Macam mana you nak melihat dia di atas segalanya? Kena usul balik lah. Ada member aku cakap, no man, it's my father bring me out. And who bring your father out? kita tak payah protes sebab ni Islam ni kena ni, tak ada. Kita protes you punya diri. Sampai lalas sekali you jumpa itu Tuhan Allah juga. Betul ya? Jumpa Allah apa Islam? You don't have to cut your willy down to concern people you are Muslim, you know. You find yourself first. There. Betul. You surprise yourself lah. Dulu masa zaman duduk tengok Kamar Ketak kan. You boleh tengok ramai apa yang bukan Islam masalah apa dia punya topi Korea. Dia tara ni apa ni. Lalai. Isi lebih. Topi Korea, askar Korea kan. jadi sekarang you kena fikirlah Ras, you kalau mau cari ilmu, saya cakap saja sama you. Tapi mau bawa ini barang you. You jangan ada hati tak satisfied bila you jumpa. Itu dia ada amalan dia pula. You tahu berapa ramai orang yang baru-baru mengaji ni pergi jumpa saya punya wakil guru, itu Abang Ali. Sekarang sudah terapi. Betul kan? Sekarang sudah dia orang sudah disappear slowly. Jarang itu ni mengaji apa? Tak. Sekarang sudah kurang. Sebab apa? Sebab dia mood dia sudah. Dulu kita guru duduk faham lah. Tapi dengan naik motor dengan bapak kita tu. Seminggu, dua minggu sekali. They want to say that they have a lot of work to do. This is telling you. We Honda Cup tau. Pergi Pahang kan. Ayah kerja. Buah minyak, pergi. Naik motor Honda tau. Dari Batu harus pergi Pahang. Pergi guru tak ada. Pasal dulu mana ada yang pun. Guru pergi rumah dia punya rumah anak. Anak dia cucu, dapat cucu baru kah? Apa yang mau cakap? Jumpa orang lain, sembang. Ada perjalanan dia. Jadi you kena ulang. Kalau you ngaji, you kena ada amalan you, iaitu amalan you nak mengingati Tuhan macam mana. Kan? You kena tolaklah ini barang semua. Iaitu dunia lu macam you punya komputer, you punya apa, you punya apa, berhenti saat malam zikir. Kasi you mau bagi ada balik. Sebab dia akan mengingati you. Taklah kalau you dapatlah dalam Hindu, you buat lagu cara Hindu lah. Tak tahu. Apa dia? Saya tak tahu. Solat. Itu fakta je. Bukan macam tahu amalan. Kundalini. The difference. Ya, lagi apa? Ya, Osho is very tricky. He is very clever. He create all those things. You want to get it? Why not? You create something. Well, I respect him somehow. He know how to put the word from Jay Krishnamurti, from Al-Halas, Mullah Nasaruddin, and from Rumi. So he put things together and then make it nice.
and they create some meditation that other people don't see this, and then they say, wow, it's according desire, yeah. Knowledge, I hold it. Mm. I play your desire. What are you gonna do? You tahu macam mana orang start fool you? When you put stress on them, when you put everything, why not you just trust yourself? Cari ilmu yang boleh membawa kamu menyintai diri kamu. Mm. Automatically you cinta the others. Mm. Bila orang against you, you kesian balik kat dia orang tau. Mm. Okay. Betul. Dunia ni ras tak ada kekal ras. Mm. Dunia ni tak kekal. Aku ada satu sekarang ni, abang angkat aku. Yang paling ku sayang. Pelukis yang nombor satu dalam Malaysia lah. I don't know. I love him so much. Nama dia Abang Raja. Sekarang sudah satu tahun lebih dia tak mau pakai handphone, tak ada komputer, tak ada apa. Dia kata, this is the time I want to be quiet. Bini dia pun pening kepala. Bini dia buka berita, dia kata tipu semua ni, dia turun. Malam dia duduk siang duduk tengok rumah tu. Aku telefon kawan-kawan pelukis ni, dia kata dia sudah gila lah dapat itu ini. Lepas tu baru ni aku dapat telefon dia daripada anak dia punya nombor. Aku telefon dia pun, dia cakap aku sembang elok. Dia kata, lepas aku nampak, aku dah tak melukis bertahun-tahun, aku nampak jauh. Ya. Aku ingat aku pun dah nak sampai dekat akhir-akhir lah ni, dia cakap. So, aku nak duduk dengan diri aku, ingat diri aku banyak, cari ketenangan diri. Dekat setahun lah dia tak cakap sama orang. Semua orang kata dia gila. Waktu dulu dia, macam-macam dia bercakap benda, ada kalau tak betul dia cakap benda bagi orang marah, ada dia cakap benda bagi orang suka, dia cakap itu ini, dia kata semua is all rubbish lah, it's not. Now it's the time for me to be with myself. Aku cakap dengan dia, betul lah Abang Raja, betul. Segala keindahan atas muka bumi ini adalah penipuan semata-mata. Sebab ini bukan kekal Abang Raja. Go ahead, if you think you getting tired and you getting old, you getting slow, then focus what you think better for you. For next step. Betul. Betul kan? Sekarang aku tu, kalau kita balik Malaysia, aku nak ajak ambil lepak sama dia. Macam ni dia orang. Very low profile nya, faham? Dia sudah cakap buat usul dengan saya dulu. Kami selalu semang. Aku kenal dengan dia buat usul dia lah. Kan? Dia ada mengenal roh ni, kitab mengenal roh 8 jilid kan. Susah dapat kan. Aku bawa balik rumah aku, satu ayah nak ajar. Aku balik, putu tiba habis. Pak, pinjam saya abang, saya putus tip balik. Ayah tu. Peret tu dia. Tapi dia tengok, dia suruh faham ini semua barang tau. Dia kata, tak boleh sembang lah ini barang. Apa bahaya, tak boleh sembang. Dia mau sembang dengan orang yang mau cari lah. Tapi bila dia cari, dia boleh sembang buat usul dengan buat tasawuf lah. Buat makrifah tak boleh. Sebab itu kesendirian you saja. Sebab aku dah pesan banyak kali, jangan tengok buat perangai. Bila tengok buat perangai, satu hari bila you sudah sampai itu level, you nanti menyesal pasal you hukum you punya guru. You protest dengan guru pasal ni, pasal ni. Ya, dia mau uji you saja itu. Mana you duduk kalau betul you sudah mengenal. Macam ni bang, cerita Malcolm X lah. Saya ingat apa, saya rasa macam mana, betul ke? Malcolm X? Jalanan dia lah. So, bagi aku lah, kalau pergi syariat ni ramai orang suka. Aku tanya, In je lah, In Malcolm X. Dia kata, Mangkuk Ayun. Dia pun aku tutup. You see that movie, that day aku play in my friend house. When dia di Washington lah. When come to one part, you know, and this brother Ben tell to him, say, you be careful what you say. They just remind someone, Sulaiman was married, how many, Daud, how many, and then he still denies. But this guy was coming through you, through contoh Alang Gaib tau. Dia orang penjaga, dia tu main nyata, beritahu. Dia punya guru tu, main. Faham? Itu sekarang, you protest on what ground? On balik pada syariat. Pada hakikat, dia hang berjumpa dia alam roh. Alam nur lah. Dia alam ni lah, alam orang lain tak nampak hang dengan dia. Itu sebab bila dia berlaku sebegitu, pasal apa dia buat? Itu sebab kalau dia refer balik kisah dalam Quran, bila apa ni, Nabi Allah Hizir AS kata dekat Nabi Musa, engkau tak mampu mengikut aku. This is how, because bila dia kata lihat dan lepaskan, diam. Bila dia suruh lihat dan diam, itu adalah
suruh hang lepaskan jalan fiqah ni. Bukan kata cakap fiqah tak betul. Kelakuan fiqah ni, cuba you tengok dalam YouTube, you relax. Kosong fikiran tengok. It's only hukum. Betul tak? Yes, so, jadi bila nak pergi satu peringkat lagi, dia orang tak mampu. Because dia orang enjoy speaking like this, you know. They feel like there is a knowledge when they talk like this. They feel, yes, I got it when they talk like this. Oh, kita janganlah buat macam ni. Sebab kalau kita buat macam ni, nayalah kita masuk neraka esok. Ibu ni, Allah, kesianlah kat Allah. Cakap semua cerita pasal esok mati masuk neraka. Esok mati masuk syurga. The joy is there, you know. Yes, you have to do like this, blah. Itu ilmu hukum yang mereka bawa tu, hukum dan hakam. Tapi kalau you proses balik buat rukun, dia orang tak berani go jauh. Sebab India dia kata apa? You sesat. Sebab kalau you cerita dalam rukun semayang, you buka rukun semayang, susah lah you tak, you bukan ada basic ni. So kita tak cerita ni barang. Pasal dia takkan pergi jauh, dia patah balik hukum hang. Sebab itu dia punya key tau. Itu hukum, 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 hukum. Satu orang kadang-kadang cakap dengan aku elok macam adik tu. Cakap dengan adik tu, abang minta maaf, saya nak tanya satu abang. Kenapa bini abang tak pakai tudung? Saya kata, what is this? You, benda ni aku nak jawab macam mana abang? Betul. Kalau aku cakap Islam tak ada pasangan, you go on another path. But this is wajib. Wajib lah. Dia cakap, tapi yang ditulis tu tak ada pasangan, you nak kata apa pula? Kau dia tak mau pakai. Kau dia pakai kerana aku ke kerana Allah? Apa tu yang ada, ada cerita Tuhan ni, ada cerita pelacur masuk syurga ni, pasal apa pula tak pakai tudung dia? Pajar melacur pula tu. Ini sebab dia pun buat bagi nampak Islam tu susah. Ada perempuan pakai tudung, buat kerja tak elok. Tapi bila dia buka tudung, muka dia tak cantik. Bila dia pakai tudung, nampak cute, nampak jambu, nampak cantik. Dia buka-buka tudung, tengok Allah, muka belain sangat. Rambut dia gunung. Jadi, there's always a... macam fashion pula. Ya. Hari ni, bila orang pekah, dia akan cakap, tak boleh kau kena pakai. Saya kata, okey, bukan semua yang pakai tudung tu soleha. Tapi yang pakai tudung itu adalah soleha. Coba adalah, dia cakap macam bukan semua yang pakai tudung tu baik. Tapi bila dah pakai tudung tu, mesti soleha lah. Mesti bagus punya orang lah. That is according what you see. Betul. What you see. Tapi aku nak kata apa, kalau nak kata apa, kalau orang bukan Islam pakai tudung dah. Eh, tak ada. Ambil lah church. Nan semua pakai tudung. Tapi hari ni kita nak cakap, boleh awak nak cakap macam tu, tapi aku mangkit, aku pergi tanah lain lah. It's very simple, faham? Kalau you, aku pergi satu tempat, dia kalau cerita buat peka, aku mangkit, tak puan ni saya main lain lah, saya ada kerja sikit. Tapi you nak cakap aku benda ni, aku tak mau. Betul. Waste my time, because I'm not there anymore. Kita nak pergi lagi satu tempat yang nampak Tuhan tu, dia nampak Tuhan juga, dia nampak kerja Allah juga, tapi di level dia. Faham, Raj? Bila you satu general manager, okay? Macam mana you nak sembang bila ada orang yang kerja bawah cuci hotelnya, kaki lima hotel ni buat salah? You nak sembang dengan orang yang buat salah ni kah? Atau you nak panggil dengan supervisor kah? Betul tak? Supervisor lah. Sebab apa supervisor handle dia? You under saya, dia under you. So you deal with it. Faham? Kalau you jumpa dengan general manager atau faham? Sama semua, you sembang different lah. Because you seeing thing through your knowledge different way. Kan nak pergi jumpa kat Azali. Azali yang abang kat aku 70 campur 1 tolak 3 campur 5 campur 1 2 minit beritahu. Boleh apa? Papa cakap apa ni? Gila ke? Tak boleh lah. Betul lah. Kalau pergi jumpa tu yang boleh cakap apa yang dia suka lah, dia boleh jawab anytime. Betul lah. Yang orang faham tu barang. Betul. Jadi cakap, Ras, benda ni tak boleh sembang sini, Ras. Ini benda, apa saya tak boleh sembang? Sebab ini. Itu, ini. And she, oh, so, sorry lah, saya sorry lah, bang. Saya betul-betul. Saya sekarang. Betul tak?
Tapi kalau you feka, saya tak maulah saya main dengan orang. Pergi carilah guru lain. Sebab that satisfied you. Mm-hmm. But you see, woman pakai tudung is everything for you. Mm-hmm. Okay, go ahead lah. Pergilah. Macam yang kita tahu. Amin. Kalau masa aku tengok bini aku, dia... dia tak ada masalah, kalau dia tak pakai tudung, dia pakai tudung pun tak ada masalah bagi aku. Mm-hmm. Tapi dia pula kata, I want like this. Sebab dia kata, apa saya Tuhan ni bikin rambut aku macam ni, tata aku tak boleh pakai tudung macam mana? Mm-hmm. Dia digunakan logik. Yeah. Why waste your time? Yeah, it's okay lah, dia tak pakai tudung macam saya. Yeah. Hmm. Nah, aku bukan ada masalah. Mm, true. Yeah. Mm. Sebab aku tak fokus itu. Yeah. Jadi orang lain yang cakap, oh ni bini yang tak boleh tudung. You mau cakap, that satisfied you to talk like this. You think that you counter me that way, I will feel down. Mm. Counter lah. Mm. As long you happy. Yeah. I always be myself. Yeah, right. Aduh, payah. Ni kadang-kadang itu macam lah. Kita tak faham ras dalam dunia ni ada burung. Ada sangkar burung. Hmm. Dalam sangkar burung ada burung. Hmm. Dalam burung itu ada lagi nyawa burung. Hmm. Dia peringkat. You kena buka satu-satu. Hmm. You potong burung itu mati. Mana itu burung? Nak cari yang menghidupkan dia. Hmm. You tengok dia punya ni pakai tudung. Kalau justru ada satu peringkat, you tengok ini zahir. Mm-hmm. You pergi cari satu Pak Haji, you boleh dapat dalam Malaysia satu ustaz yang ada kahwin dua, kahwin tiga. Mm. You pergi cari satu ustaz atau perempuan yang pakai tudung yang biasa bercerai dengan suami dia. Mm-hmm. Yang sebelum pakai tudung, dia yang dah pakai tudung pun bercerai. Mm-hmm. So, what the point I try to tell you, ini luar belum tentu bagi you satisfied dengan your life-nya. Bagi yeah, orang lain dia tengok, okey? Ya, yeah, that's true. Pasal apa masalah kalau perempuan tak boleh tudung? That's true. Hmm. Tapi dari segi feka, salahlah. Salah. Tak bolehlah. Dia cakap dia punya hukum, dia punya itu ini lah. Hmm. Sebab dia mengaji hukum. Hmm. Tapi bagi dia orang makrifah, dia pasal dia. Hmm. You punya telanjang, dia punya pasal sama you lah. Orang rogol, dia pergi jalan ramai-ramai. Apa. Siapa yang suruh? Betul tak? Betul. I also blame that man. This woman wearing sexy like this and you turn on, you rape them. Mm. Kalau perempuan pakai tudung, you tak turn on. That's your problem. Yeah, betul. You nafsu, setiap orang ada nafsu. Mm. Pak Haji pakai serban ada nafsu. Aku ada nafsu, hang ada nafsu, lah ada nafsu. Mm. How do you settle your feeling? Ya? Macam mana you nak guna? Mm. Anjing dia ikut ramai-ramai. Apa? Anjing. Oh, follow okay. Behind when every full moon. Ha. Dia orang dia ada dia punya style. Yeah. Kalau Pak Haji dia ada duit banyak, dia kahwin. Yeah. Kalau orang kaya-kaya yang ada duit banyak, disimpan umpan. Hmm. Betul tak? Hmm. Itu dia find a way lah. Hmm. Tapi Allah ada di mana saja kamu berada. Hmm. Faham? You buat macam mana pattern you nak berlakon pakai tubah, pakai serban, pakai apa, in the end of the day, you yourself not to deal what you have done or what you don't. Mm-hmm. Bagi orang makrifah, dia tak peduli lah itu. You baik sama saya cukup lah. Mm-hmm. You bukan Islam kah, you apa kah, you nampak saya. You hormat saya hormat you lah. Mm. You tak hormat saya boleh buat? Yeah, true. It's not what you talking makes me satisfied. Mm. What I feel myself is enough. Mm-hmm. Not because of what you speech, blah 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 blah. No. Hmm. Sebab banyak orang yang duduk ini jalan, dia suka lepak dengan dia punya guru kan. Dia susah macam mana pun lah. Susah hidup, duit tak ada, kerja torture itu ini, dugaan hidup macam-macam. Itu dia punya perjalanan hidup. Tapi dia punya kerohanian, dia selalu berjumpa guru. Dia ada duit lebih, dia duduk. Pasal apa? Dia tahu ini barang yang dia dapat ni istimewa. Hmm. So bila bercerita pasal ini barang dia seronok. Faham? Betul. Jadi itu lah macam you, why you lepak sama saya, you lepak sama Alan. Ramai lagi lah yang boleh main game, main bola apa lah. Saya you mau apa? Sebab you punya dalam itu dia ada connected ini barang.
Sekarang ni itulah orang lagi refer kat aku. Walau dah mengaji dah pun refer kat aku lagi. Tanya abang apa macam kita punya. Hello? You alright? Cik. Hati doa lah. Dia tengok TV selalu TV tengok dia. Habis lah? Inilah ni kami rekod ni. Tengok ni. Hai cakap. Hello Malaysia. Dia tak boleh tidur. Dia boleh tengok mampu ya. Mampu lah dia. Itulah Rash, saya cakap sama you kalau you mau mengaji, you mau fikir balik apa pasal you mau mengaji. You mau mengenal Tuhan, you fikir balik. Apa pasal you mau mengenal Tuhan, bila you kenal Tuhan, apa boleh jadi dekat you? Itu soalan. Kan? Yalah. You jadi apa tau kalau you kenal Tuhan? You agak you jadi apa? Tak tahu. You jadi total diri you lah. Apa yang nak erang orang lah. Itulah. Tapi bila you sudah... Kalau you mau kerja, Ras, you mesti kena ada orang tunjuk you apa yang you tak tahu. Yeah. Betul, Ras? Tapi betul. Benda yang you tahu pada diri you sendiri, enjoy lah. Pasal apa you nak jadi masalah bila orang kata you teruk lah, Ras, you tak betul ini jalan, you jadi masalah. Pasal itu you cakap tak betul ni. Saya, I'm okay, man. I don't give a damn anymore. Betul, Ras? Betul lah. Macam mana tu? Hey, Stina, where you going? You going to sleep? Sure. Hey, Rush, you want to sleep too, isn't it? Nah, I'm just joking, Stina. Okay, good night. Good night. Good night, Stina. Aku pergi visit makcik aku kat JB. Lepas tu, makcik aku ni kira dia kahwin datuk lah kan. Lepas tu, sebab dia tahu aku sakit apa, dia cakap dia ada kenal seorang ni nak boleh urut aku lah. Eh, kalau orang sakit, habak ni aku nak tarik. Eh, dah. Tak ada pasal akak ni, dah bercantum. Anak kupiak lah macam mana? Sekali tarik? Tarik lah. Okey. Lepas tu nak cerita dah. Aku tidur rumah makcik aku ni. Sebab nak berurut kan. Sakit aku. Lepas tu datuk ni pula. Dia ada bapak angkat lah. Ustaz. Dari Indonesia. Lepas tu datuk ni ustaz dia orang Indonesia lah. Ustaz dia tu tak bapak angkat dia. Bapak angkat dia ni kira ustaz lah. So, ada madrasah semua kan. Di Malaysia lah. Di Malaysia lah. Ya, ni kisah yang balik trip baru ni. Aku balik baru ni lah. Haa, okey. Lepas tu agak aku tak tahulah macam mana agaknya dia duduk usah aku kan. Dengan dreadlock panjang semua. Makcik yang bawa nak pergi murut lah. Makcik aku, aku memang nak visit dia pun. Dia duduk di Johor kan. Urut apa? Urut? Urut kaki aku lah. Oh, ingat urut. Betul-betul. Okey. So, bila dah urut tu, kira dua kali lah. So, urut kaki first day. Haa, first day. Second day tu, sementara nak tunggu tukang urut tu mai, aku... Api dengan rambut tu ni. Aku lah rambut aku ni, lagu mana ni. Dah, tak pun topik ke? Tak ada. Kira, time tu aku dengan dia seorang lah. Makcik aku semua pergi mana aku tak tahu lah. Siram bunga ke kat luar kan, aku dalam rumah. Lepas tu... Dia panggil aku, Alan lah nama dia kan. Dia kata, ya saya ustaz kan, Alan lah. Boleh saya nak tanya sikit dia kata. Lepas tu aku cakap, okey lah, tak ada apa pun lah. Lepas tu dia kata, Alan ada mengaji makrifat lah. Dia tanya hang? Dia tanya aku, macam tu. Tiba-tiba tanya lah. Tiba-tiba lah, aku pun jam lah. Aku tanya dia boleh, mana ustaz dengar kan. Mana ustaz tahu. Ni dia kata, ada lah saya... Adalah, dia cakap kan. Dia tak cakap macam mana dia tahu. Lepas tu aku cakap, okey lah, aku mengaku ayah saya dia mengajar makrifat. Dia mengaji lah, mengaji makrifat ni kan. Itu dia tanya aku, macam mana makrifat ni macam mana kan. Cik. Sebab aku tahu, dia tahu lah kan. Aku tak tahu mana lah, tapi benda ni pun first time untuk aku lah. Orang tanya macam ni kat aku kan. Jadi, but kalau betul ya kan, aku nak cakap aku abad ni mengenal lah kan, betul tak? Lipat ni. Dia tanya hang tu, dia nak tengok pendapat hang. Dia nak, dia nak. Sebab selalu orang tanya aku,
dengan masalah kan. Saya ada masalah apa bab solat ke bab sifat 20 kan, tak apa nak faham kan. Iyalah. Yang dia ni aku tak tahu punca semua apa kan. Dan aku tahu dia ni ustaz semua sebab macam aku duk cerita kan, ni ustaz ni dari Indonesia semua apa semua. Jadi mesti ada lah kan, nampak kan. Iyalah. Tapi tak tahu, itu sembang fee lah. Dalam Indonesia yang masuk Malaysia ni nak bang Alan. Dalam 90%, 1% tu 10% ya kot, tak ada ilmu. Okay. Yang ada ilmu tu tinggal ilmu hitam atau ilmu baik itu lah. Tapi ada tu tak ada, lepas tak kosong masuk dan oi. Jadi tapi habuan dia kot kan, sebab dia nak apa tu yang dia dapat lah kan. Aku pun tak kisah, aku jawab jadi lawak lah. Jadi macam pada aku pun, aku bila aku kira lagi macam kita pun pergi rumah dia lah, kena padak lah nak jawab dia. Jadi aku tak tahu punca mana nak start. Jadi aku macam terkeluar apa-apa lah. Lepas tu aku cakap, dia syariat, hakikat dan makrifat lah aku cakap kan. Tiba-tiba, aku tak ada buah mula, tak ada buah akhir. Tiba-tiba terkeluar yang tu kan. Lepas tu dia cakap, dia macam nak betul dengan aku lah. Dia cakap, syariat, tarikat, hakikat dan makrifat lah dia cakap kan. Bak susunannya. So. Lepas tu, okay tak apa lah. Aku dah tak tahu macam mana aku cakap. Habis ni macam mana makrifat ni ustaz? Aku tanya dia balik. Kan? Aku tanya dia balik. Ha? Tanya dia. Antanya aku pun tak tahu lah. Aku lain ah, tanya aku tak tahu tu. Enggak buat bodoh tu. Ha, tak. Lagu tu. Tak, macam tak masuk kan. So jadi lepas tu dia cakap ah, makrifat ni kita kena mengusul dulu dia cakap kan. Syih. Jadi guru ni, dia cakap guru. Tak tanya usul apa? Aku usuluddin lah, dia cakap kan. Yalah, mengusul apa? Mengusul, betul tak? Terlebih tu lah. Dia cakap mengusul ni, lepas tu dia cakap guru ni, orang yang makrifat ni telah orang yang telah mengusul, dia cakap. Dan orang yang mengusul ni, apabila telah mengusul dan telah makrifat, perwatakan dia memang pelik, dia cakap. Tapi dia cakap, Dia cakap tu elok lah. Lepas tu cakap, kita jangan ikut mereka ini kerana mereka ni telah makrifat. Jangan ikut-ikutan, dia cakap. Betul lah. Tapi kalau buat usul tu, dia tak timbul lah masalahan tu kalau dia faham usul. Betul lah. Sebab dia mural apa tu huni. Aku cuma tak reti nak ulah. Tak pernah, tak biasa cakap dengan orang first time lah untuk aku kan. Kalau tak nak syok nak repiak kan. Tapi lepas tu dia cakap yang lawak ni apa bukan lawak lah. Dia cakap aku tanya dia ustaz berguru ke kan. Tanya dia. Lepas tu dia cakap ya saya berguru, cumanya guru saya ni sekarang dalam tengah mengusul dan dalam keadaan fana, dia cakap. Jadi dia kena tunggu untuk guru dia okey balik tau. Aku gelak bukan sebab apa lah. Sebab suasana tu je. Betul lah. Dan lepas tu bila dia cakap dia sambung cakap lagi, dia macam dia nak cakap apa. Dia cakap habis kita ni macam mana pun syariat kena jaga, dia cakap. Kena ikut syariat tu, syariat Muhammad, dia cakap. Tuan kata apa dah? Aku tanya dia apa tu syariat kan. Dia tiba-tiba luang. Dia cakap Yang biasa. Tu yang selalunya lagu macam tu. Macam makna kata dia nak lepas kecil lah. Aku ni dia lepas kecil lah. Aku ni pelik tu kot. Tadi dia kata dah kan, orang makrifat ni memang pelik. Dia dah dapat dah mesej tu sendiri. Tapi lepas tu kan dia cakap lagi, aku dah tak apa nak dengar lah tu. Sampai masuk cakap bulan dan matahari pun ikut syariat semua. Dia cakap ni dah mana lah ni kan, betul tak? Sampai bulan lah. tak dan sembang syok ke lah kan. Layan ni pun best lah. Kalau dia pun tak hukum layan dia, aku pun best, aku seronok layan. Aku tanya dia, Muhammad ni macam mana ustaz?
Hantarnya ha, lah. Nak ikut Muhammad ni, Muhammad ni yang macam mana? Nak ikut Muhammad ni? Sebab aku cakap kalimah lah, cakap kan. Kalimah tu sama kan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah kan. Lepas tu dari sebelum Nabi Muhammad SAW pun, Nabi Musa bawa kalimah sama, Nabi Ibrahim dan Nabi Adam sekali pun bawa kalimah sama kan. Dia tahu. Dia cakap betul. Betul? Dia cakap, ya, ya, dia tu pun cakap ya lah. Takkan dia nak cakap salah kan. Kalau dia kata betul, yang kata betul aku mohon. Ustaz. Takkan dia nak cakap kalimah ni. Tapi aku tanya Muhammad ni sebelum habis macam mana ni Ustaz kan? Yalah. Sebelum ada Nabi Muhammad SAW pun. Ah, macam mana? Dah ada. Lepas tu dia macam tak boleh lah tak kalau dia lah, tak lepas lah. Lah. Jangan ganggu dia lah. Tu lah. Layan dia pada elok sudah lah. Tu Muhammad kata hadapilah ahli kitab itu dengan adab. Jangan hadap dengan ilmu. Ilmu dia hampa sudah dia lah. Saya depa tak ada rebel lah. Kalau ada rebel kan. Yang ni memang saya tak tahu. Saya nak tahu. Saya tak peduli dah apa pun kan. Ha, tu dia punya rebel lah kan. Tanya, aku tanya bab bila dah masuk bab solat semua dia masuk cakap solat kena jaga semua. Aku tanya dia yang surah Al-Ma'un tu ayat 4 dengan 5 kan. Lepas tu dia cakap, dia tanya aku macam mana ayat tu macam mana ni. Aku cakap lah. Hang tengok TV ke TV tengok hang? Faham? Selalu betul kan? Biasa. Ketik lah. Apa tu maknanya? Aku cakap lah kecil. Fawailul mustalin allazinahum dan salatim sahun kan. Ayat 4 kan. Kecelakaan lah. Bagi orang yang solat. Lalai. Yang mana lalai. Dalam solatnya dia cakap. Dalam. Mula dia nak cakap tu lah. Lalai lambat. Mendengar-dengarkan ni semua lalai. Tiba dua. Kata dia cakap. Tapi ustaz cakap dalam solatnya kan. Lalai ni. Bukan mana kan. Jangan tutup lagi. Tutup apa? Lepas tu dia cakap apa tak? Dia cakap. Ayat kemudiannya apa kan? Dia kata ang. Aku cakap aku tak ingat lah. Dia tahu apa? Dia kata ni mereka merujuk kepada ayat tu merujuk kepada orang yang lalai ni. Jadi dia nak sound balik. Jangan lalai. Yalah aku tak lah. Masalah dia lalai tu tak mana. Jadi macam maknanya macam tak kena kat kita lah contohnya kan. Tak orang yang lalai je lah. Contoh lah macam tu lah. Jadi, duduk sembang ni. Lepas tu tak dan nak ni lah. Orang nak urut aku tu main lah. Tapi orang yang urut aku ni dia ragged lah. Tak nampak macam ni lah. Macam sporting lah. Okay. Sebab pendek semua kan. Orang yang nak urut lah. Lepas tu dia pun orang Indonesia lah. Tapi cakap Malaysia macam orang Malaysia. Orang Malaysia lah. Lepas tu cakap lebih kurang kat lah. Macam dia macam muda kat lah actually. Aku rasa 40 lebih. Macam tu lah. Sempoi kat. Kepala sempoi kat. Tapi tu lah. Dia cakap dia dapat ilmu mengurut ni daripada mimpi. Dia tak belajar mana pun, datang mimpi tunjuk kat dia macam mana nak buat. Tahu-tahu saya terus dah boleh urut dia cakap. Sebab dulu dia cerita dia ni macam ayak semua dia ambil lah kan. Lepas tu dalam mimpi tu dia kena lempang dengan guru dia ke apa lah. Bagi penampak? Guru dia bagi penampak kan. Lepas tu datang mimpi ajak dia urut. Lepas tu dia terus, tiba-tiba dia dah boleh urut lah. Lepas tu dia dah stop lah. Dia stop minum, dia stop buat tak betul ni, dia stop lah. Dekat dulu dia kalau dalam family tu sampai keluarga dia dah tolak dia tau. Cakap dia ni pelik sangat lah. Family dia pun dah macam malu lah nak mengaku keluarga kan. Macam tu punya teruk lah kononnya. Lepas tu tapi lah dia lepas kecil lah. Ni rambut ni tak macam Islam lah ni. Dekat tu. Dia main murut lah pakai rambut pendek. Ha. Kalau gitu kan jelin je tengok seluar, tengok paha dia. Raga-raga tapi tu lah. Hantu yang macam ni. Kalau dia kata tu ni rambut ni dah tak macam Islam. Betul ya bang? Abang cakap tu betul lah. Aku pernah aku sahut macam tu kan. Macam mana ni dapat? Dia tahu ni rambut ni dah tak macam orang Islam lah. Aku tahu betul ya. Tepat yang cakap tu. Memang melekat aku tahu macam pakai gam. Lepas tu aku diam. Bagi dia tu tak senang. Pasal apa? Aku tak aku terima benda tu macam tak apa kan. Yalah itu kata, hang pasal Islam bagi hang yang rambut pendek tu. Betul ya? Betul lah bagi hang ni bukan macam orang Islam. Tapi tak, time tu mak aku ada, makcik aku dah ada. Bahasa elok elok dia kesian kat mak kita. Aku senyum lah, sengih lah. Ya. Mak, depan mak dia bagi.
Ah, dia depan mak aku lah. Sebab apa dia pun satu mood dia. Lepas tu ustaz tu, ustaz tu macam nak lapik balik lah. Ustaz yang awal-awal di sembang aku. Dia kat Alan lah dia nama. Alan kalau rambut pendek ni handsome ni. Asyik. Saya ada girlfriend lah. Bagi je lah anak ustaz tu kat online. Aduh. Tapi tu lah, first time lah aku. Yang tu lah macam aku cakap, aku tak cari pasal apa kan. Tapi orang tetap akan main kat kita kan. Jadi pada aku first time lah benda tu kan. Aku tak larat dalam tu. Kata bukan kata apa, tudung periuk, talam, tudung belanga, apa ni apa tu. Semua aku pakai dah nak tepih, tak lepas kot. Tunggu sebuah tu dah lah kata hamba kata lah apa nak kata. Belum, tak ada, belum aku macam jaja kan. Aku mengaji aku ni tak ada kan. Tak ada. Kita melayang kira senyap apa kan. Depan main kat kita kat, duk tanya, ada mengaji ke? Maknanya ada kan, macam depan mesti tanya apa dia pun tu, teringin kat kan. Memang kadang-kadang tau lah diri yang nak diri tu berkehendak. Betul. Tapi bila main dekat akal ni, betul, dia ada doubt tau. Diri dia tu mau. Kadang-kadang aku jumpa orang protes. Aku kau main 5-6 tahun jumpa. But saya minta maaf dia lupa. Lah, aku tak nak buat saya mau. Lah saya mengaji ya. Saya mengaji hakikat. Aku tahu, bagus ya. Bagus ya. Tu aku tadi saya ada kerja nak belah. Tak dapat. Tolong duduk saat kita sembang sikit. Tapi tinggal lah, teh ni memang sempoi lah. Teh nama lah, teh Camilla. Aku kena ambil teh ni lah. Tak, pada kita ada atas sebab kasih sayang abad kan, betul tak? Kadang aku ni aku buang ni lah, saya ipit. Haa, buang. Tengok. Lalu? Kalau tak nak dekat kasar ke, betul tak? Tapi kita lain nanti je dulu mungkin lah kita macam member kita lah yang bawa ngaji ni ya. Kira nak orang kata kalau zaman dulu ni Sayyidina Ali kan nak naik perang ni. Kan, tapi bagi orang yang dah faham ni tak, sebab pada asal ni dia bukannya belah sini dah ni. Tak sepertinya kena macam pertembungan lah, betul tak? Ilmu ni dia patut selari kan. Bincang ni lho. Jadi atas aku. Ada member mesej aku, dia kata balik siap-siap kena tangkap pun lepas. Aku tak bersepah dia mana tangkap aku. Tak ada lah, dia cakap dalam YouTube ni, kata pihak-pihak yang jabatan-jabatan tertentu ni kan. Soalnya jabatan agama lah kan. Kan? Dia pun mesti nak investigate ha, atau nak soal siasat ha. Dia kata aku baru ni sama ni, aku tak ada apa. Go ahead lah, kalau mereka rasa aku salah, tunjuk jalan yang betul ni. Ya. Kalau mereka nak soal jawab dengan aku nak soal jawab benda yang bawa, bukan benda yang atas. Ya, kalau nak suruh aku semayang, tak pernah khusyuk pun. Kalau dia kata tak apa, jangan takut, ustaz tanggung. Dosa pahala lepas, ustaz tanggung. Semayang lepas tak khusyuk, ustaz tanggung. Ustaz tanggung, ustaz jamin. Lepas masuk syurga, lepas ikut ustaz tu dah. Ha, okey lah. Ya. Kita buat khusyuk ni, aku tinggal aku balik tu. Dekat pasal kedai runcit rumah aku tu, mamak punya lah. Kedai mana? Dekat Subang Jaya lah aku duduk kan. Ada jual buku-buku agama lah kan. Buku agama? Buku agama lah, buku-buku ni. Lepas tu satu buku tu aku menarik perhatian aku lah, dia tulis cara menyempurnakan solat. Buku ni lah, buku dalam kedai tadi. Buku dalam kedai tu lah, kedai buku ni. Aku ambil belik-belik lah kan. Sebab macam tu, lepas tu banyak lah, banyak bab lah dalam tu kan. Jadi bab-bab macam dia masuk daripada awal lah, daripada wuduk semua kan, kena bersih, cara-cara nak wuduk ni yang nak bagi sempurna, kena elok kemas semua ni kan. Lepas tu ada satu bacaan semua lah, sebab tajuk dia pun cara nak sempurna solat kan. Jadi bila masuk satu bab ni, katakan bab 19 lah, dia cakap bab khusyuk tau. Bab khusyuk dalam solat. Nak tahu lah betul tak kan? Macam mana ni kan? Dia tulis lah tu, bab khusyuk dalam solat. Bab khusyuk lah. Bab lalai lah. Lalai dan khusyuk lah kan. Okey. Dalam buku tadi ni? Dalam buku ni lah. Ada ni apa? Katakan bab 19 lah. Lepas tu aku tengok bab 19 tu. Bawah bab 19 tu, terus bab 20. Maknanya ruangan bab 19 tu, ruangan bab khusyuk dan lalai tu, tak ada apa, kosong.
tak tulis, tak terang. Tak tulis apa, tak tak ada apa. Pada hayang tu yang paling penting. Aku nak beli buku tu, tapi hari tu tak bawa duit. Jadi aku cakap, tak apa, next time sebelum aku balik ni aku nak beli. Lala lupa tu. Boleh pesan kat member lah yang mana duduk kat area rumah tu, sayang. Tajuk lah aku tak ingat. Habis. Macam tu lah, cara menggunakan solat ke. Tengok dia lah. Epoch punya nak urai bab kusyuk ni, suruh orang baca, translate dia. Apa makna dia. Jadi hang semayang ni duk ingat makna pula, bukan ingat Tuhan. Tu. Jadi payah lah kalau kita cakap je, kata loh, mereka ni buat jadi rumit. Apa yang kita buat jadi rumit? Pasal apa dia bagi jadi susah lah? Sebab dia nak suruh hang cari yang senang lah. Tapi hang nak sondoi, nak duduk dalam ketidakpastian yang macam tu. So, fikir lah. Suruh fikir, dia bagi otak. Apa nak buat lah kan? Tapi memang bab ni memang ni lah. Aku balik semua duk pesan. Bila aku dah balik sini balik lah. Solat jangan tinggal, solat jangan tinggal. Kan betul lah. Mana boleh tinggal solat? Betul tak? Itulah kadang-kadang kan. Kita ni orang kata apa pun kawan dulu kan. Kawan dulu kita ingat. Kawan dulu kita jangan lupa, ingat kawan-kawan dulu kan. Kalau dapat kawan baru, kawan yang dulu tu jangan lupa. Orang tua-tua dulu cakap kan. Betul ya. Jangan lupa kawan lama dapat kawan baru. Yang sebenarnya nak kawan tu dia tak jumpa. Sebenarnya nak teman tu siapa. Jadi kiasan tu kita tak faham bah. Kita tak ikut luar. Dahulu kan. Ha, bila orang kata demi masa manusia dalam kerugian, han tengok ustaz di bubuh kat mana. Kan? Ada tanah-tanah lapang, tanamlah buah-buah itu, ini apa semua. Duk pi kot perut juga. Bila tanya apa? Duk pi kot luar. Dia tak tahu demi masa mana. Bila satu apa, aku pun lupa hari ni. Sufi ke dia, siapa aku lupa dah. Dia kata apa, kalau aku melupai Allah walau sesaat, maka kafirlah aku. Siapa dia aku lupa lah. Rabiatul Adawiyah. Siapa aku lupa lah. Dulu masa aku duk rajin belek buku-buku sufi ni, masa dulu lah. Jumpa ayat-ayat lagu ni penimpalah baling dinding lah buku. Haram aku tulis lagu ni apa, faham? Satu saat mana boleh tak lupa Tuhan satu saat. Lah kita tak tahu dia. Kan? Betul ya. Yang kita tidur, dia pun tetap jaga. Yang kita tak, kita makan, dia tak makan. Kita minum, dia tak minum. Kita tidur lena tengah-tengah, dia tetap mengingati benda yang sama kan. Jadi dia tak tahu, tak jumpa. Dia betul-betul satu macam satu dunia ni. Kan, satu dunia ni. Dunia yang lalui tu, dunia tu kena hempuk keluar tu. Dunia lain pula orang tu. Dan dunia lain ni yang tak boleh cerita kat orang. Okay, jadi itu dia kata, whatever you think about God, God always opposite from what you ever thinking. Kan? Ini nak buat macam mana lah, benda ni hang tak boleh nak cerita dah. Kecuali yang sama ahli. Kan? Tak ada yang sama ahli. Assalamualaikum. Jawab. Damak tu, dia buka TV ni lah, tak tengok. Tak tutup lah. Jangan tu, kami rekod anak peluk aku buat ni orang. Orang tengok. Orang tengok Mak Saleh memang lagu tu roman tak kira tempat. Han tak puas kami rekod. Lagi nampak hang putih ya lalu tu. Kalau Indonesia orang kata apa? Pernampakan. Apa dia? Tapi yang tu lah kan, syok lah balik Malaysia ni. Orang kampung pun dah lalu pakcik tu meninggal dah. Arwah tu lah pakcik. Dia pergi kenduk. Dulu Mak Saleh banyak tu pindah. Saja lah kau ni, kau saja lah tu. Kau roman tak kira tempat. Dia suka cium. Boleh apa? Balik Malaysia syok lah itu. Oh tak syok lah, tempatnya tu ni lah tu dia. Dan ni, kalau boleh buat serban lah ni kan. Tu. Panjang lah. Oh boleh buat serban lah.
Mak ni kalau orang tadi pun nak nak pakai pelakon apa mak lampir bahagian lelaki kan. Ha ambil ya. Kau nak buat dah ni. Betul ah. Minum layang tu, dia tak minum tu. Ayah biar. Tak minum.